Tekan putar. Oke. Nah, no, tekan putar. Nah, sudah menyala teman-teman. Sudah berhasil ya. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas. Cuma kotor doang. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andi Tatu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya. Nih, Bang. Kompor, Bang, ya. Mengatasi kompor yang susah nyala. Kompornya jadi nyalanya susah, harus dibantu pakai korek baru nyala. Nih, perhatikan. Bagaimana caranya, silakan diperhatikan. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman, untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Nih, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum. Ya, informasi juga buat teman-teman, kita sudah membuka pendaftaran untuk kelas online Andre Tatum. Kelas akan diadakan pada tanggal 15 Juni bulan ini. Buat teman-teman yang ikut kelas online akan belajar bersama Andre Tatum, Anda bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi, oke? Okay? Ini lain. Nah, nih. Ini harus dibantu pakai korek, teman-teman ya. Harus dibantu pakai korek nih. Baru mau nyala, no. Nah, tuh. Kalau nggak dibantu pakai korek, nggak mau nyala dia. Nah, tuh. Ya. Jadi harus bantuan korek. Kalau nggak dibantu sama korek, dia nggak mau nyala. Apa yang harus dilakukan, silakan teman-teman diperhatikan baik-baik. Poin pertama, ini ada buka nih. Ada buka tombol satu di sini. Masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini, masukkan. Ya. Kemudian songkel. Nah, songkel seperti ini. Ini juga masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini, kemudian songkel. Nah, songkel seperti ini. Kemudian lepasin ini. Apa nih, Bang? Dudukan panci ya, taruh di sini. Oke. Selanjutnya apa nih mawarnya nih ya? Mawar ini kita lepas. Mawar kita lepas. Tet. Nah. Ini apa nih, minyak goreng kali ya? Mawarnya kita lepas. Mawar satu lepas. Kemudian mawar yang kedua kita lepas. Oke, lepas. Selanjutnya adalah kita lepas untuk spinnya nih. Ini spinnya pakai peniti nih, Bang. Lepas pisa terus sini. Nah. Kemudian kita tarik ininya nih. Apa nih, Bang? Lehernya ya, lehernya tarik. Tarik ke atas, tet. Tarik ke atas. Kemudian tet seperti ini, tarik. Nanti lubang ini nih, ini kan lubang tengah nih. Lubang tengah ini nanti akan ketemu dengan lubang. Nih. Lubang ini nih, teman ketemu ini ya. Ketemu dengan congor ini nih. Congor spuyer namanya ya. Ketemu dengan congor spuyer ya. Leher itu. Ini juga kita lakukan hal sama seperti yang di samping, lepas pinnya dulu. Nah, lepas seperti ini. Kita juga lepas ya. Saya Love Steamy, setiap hari saya bagi-bagimu gratis setiap hari. Anda tinggal ikuti halaman ini dan nyalakan saja loncengnya. Nanti Anda akan tahu pada saat saya bagi-bagi, bagi-bagimu gratis. Lepas ini, Bang. Lepas. Nah, tarik tat. Oke. Selanjutnya apa kita lepas nih? Ada baut satu di sini, dua di sini. 3 di sini, 4 di sini. Kita lepas semuanya ya. Kita lepas keempat bautnya. Oke. Okay. Nah. Kita lepas semua baut-bautnya, oke. Okay. Nah. Ini pelan-pelan ya. Yang bingung dipotong. Yang bingung ada potong sebelum sesudahnya. Selanjutnya apa nih, kita dorong. Taruh jempol satu di sini, jempol yang kedua di sini. Ya, jempol satu di sini, jempol yang kedua di sini, kemudian dorong ke dalam. Dorong ya. 1 2 3 dorong. Nah, dorong. Nah, nanti ke sini. Nanti kejadiannya akan kayak gini. Tugas yang Anda harus lakukan cukup dibuka barang ini. Ini, Bang. Anda buka barang ini. Namanya adalah semburan, sepuyer yang buat nyembur lah ya. Sepuyer yang buat nyembur ini kita lepas. Nah. Ini sini ada baut. Lihat nggak, Bang? Nah, nih. Dapat? Bautnya kita lepas. Lepas seperti ini ke kiri ya. Nah, ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Ah. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Lepas. Tarik aja. Tarik seperti ini. Tet. Nah. Kemudian ini barang ini. Ah, ini dia nih. Nah, ini kita lepas nih. Sepuyir ini nih. Nah. Sepuyir ini kita lepas. Kemudian kita bersihkan ya. Kita bersihkan sepuyir ini nih. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa aja boleh ya.
kita gunakan apa bang? Peniti lah ya. Tugas anda apa? Nah, korek-korek lah nih. Anda korek-korek minyak yang ada dalam nih, ya. Banyak sekali minyak biasanya nih yang nempel di sini. Minyaknya mengeras ya. Minyaknya mengeras mengakibatkan gasnya nggak berjalan dengan lancar. Nah, kita bersihkan minyak-minyak ini bang. Nah, oke, ini ilmu nor rupiah ya. Saya berikan ilmu nor rupiah sama anda, ilmu gratisan buat anda nih. Nah, ini juga kita tusuk-tusuk, ditusuk-tusuk ya, ditusuk-tusuk, ditusuk-tusuk. Nah, tusuk seperti ini. Oke, kembali kita tiup. Intinya adalah nih di sini lubangnya harus jalan teman-teman. Ya, kalau lubangnya nggak jalan, ini menyebabkan apa nih bang? Apinya ya, apinya nggak bisa nyembur. Lubang ini kita tusuk-tusuk teman-teman nih. Jangan sampai ada kotoran yang nongol. Kalau ketemu kotorannya nongol, anda bersihkan ya. Nah seperti ini. Oke. Nah, kita bersihkan setiap lubang-lubangnya. Ini pakai apa bang? Pakai peniti aja bisa teman ya. Gak usah beli spuyer dulu ya. Anda cukup lubangi dengan peniti. Nah, lubangin dengan peniti aja nih. Oke. Banyak banget pasirnya bang. Banyak banget apa? Minyak yang udah mengeras. Nah, selanjutnya kita tiup. Kita tiup harus ada keluar angin di sini nih. Ini kan ada angin pertama, angin kedua nih. Ya, ini lubang pertama, lubang kedua. Ini kita tiup harus keluar angin dia nih. Kalau keluar angin berarti masalah udah beres ya. Nah, ini kotor banget ya. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa? Kita pasang. Kita pasang lagi seperti semula, seperti sedia kala. Oke. Pasang sini nih, bang. Nah, pasang. Oh iya, sebentar satu lagi nih. Satu lagi, teman-teman. Satu lagi ya, saya akan berikan ilmu sama satu lagi. Di sini ada jalan nih. Di sini ada lubang ya. Ini adalah jalannya gas ya. Ini adalah jalannya gas yang kedua. Ini ada tusuk nih pakai kabel. Nah. Tusuk kabel seperti ini. Biar jalannya ini takutnya ada yang mampet ya. Biasanya ada debu-debu yang pada nyangkut. Nah, ini ada bersihkan. Ditusuk-tusuk aja pakai kabel. Pakai kabel boleh, pakai apa nih buat kuping apa nih, bang? Cotton bud. Nah. Pakai cotton bud boleh, pakai kabel juga boleh kayak gini, tusuk-tusuk. Nah. Ditusuk-tusuk seperti ini. Nah. Oke. Nah. Oke, udah aman. Selanjutnya kita pasang. Kita pasang seperti semula. Perhatikan ini yang masangnya nih ya. Ini titik spuyer ya. Sebenarnya masih kotor lagi nih. Ini titik spuyer ya. Titik lubang ini. Lubang ini teman-teman ya, sebenarnya masih kotor aja bang. Nah, silahkan di share ya. Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Nih, lubang ini teman ya. Kelihatan gak lubang bang? Kelihatan ya, ini lubang teman nih. Kamera lebih dekat, tolong. Nah, dapat nggak dua-duanya nih? Nih, ini lubang ya. Lubang ini ketemu ini temen nih. Nah, kayak gini masangnya ntar nih, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi intinya lubang ini ketemu lubang ini nih ya. Nah, semoga teman-teman dapat paham ya. Ini lubang ini ketemu lubang ini ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pasang, pasang sini ha. Nah, peluk. Selanjutnya kita pasang bautnya bang. Nah, terima kasih udah jempol, terima kasih udah share. Saya doakan anda semakin banyak ilmu, banyak rezekinya ya. Kita bagi-bagi ilmu gratis setiap hari buat anda semua yang mau belajar. Pasang seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita pasang bang. Kita pasang lagi seperti semula. Nah. Pasang bautnya ya. Sangat-sangat mudah. Yang penting adalah lakukan 100% apa yang Andeta Tum pandu. Kita pasang seperti semula bang.
Selanjutnya kita pasang lehernya ya. Lehernya kita pasang. Ingat lubang ini ya. Lubang ini ketemu congor nono. Ini congor ini ya. Pasang sini. Sekarang kita tes, Bang. Kita langsung tes aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan, putar. Ah, nyala, Bang, ya. Nah, tuh, tekan, putar. Oke. Nah, no, tekan, putar. Nah, sudah menyala, teman-teman. Sudah berhasil, ya. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas. Cuma kotor doang. Bermodalkan peniti. Masalah beres.